guys, selamat datang di Fakta Layana di channel layana.id, channel yang membahas tentang teknologi. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar channel layana.id lebih berkembang guys. Episode kali ini masih membahas seputar dunia startup guys. Di episode-episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang growth hacking, bootstrapping, sampai ke jangan mencari investor guys. Jika kalian belum nonton episode-episode itu, ada baiknya ditonton dulu, karena episode kali ini akan sedikit bersinggungan dengan apa yang sudah dibahas di episode sebelumnya. Di episode kali ini, kita akan fokus membahas gagalnya sebuah startup. Seperti yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik, banyak banget startup yang mengalami masalah serius guys. Gak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ada yang melakukan PHK massal, bahkan gak sedikit juga yang berhenti beroperasi. Nah, kalau mau ditelaah lebih lanjut, sebenarnya ada kesamaan dari banyak startup yang bermasalah itu guys. Kebanyakan dari startup yang bermasalah atau malah sudah gagal pasti memiliki beberapa penyebab yang akan kita bahas berikut ini. Dan ini adalah daftar tentang beberapa hal yang menyebabkan gagalnya sebuah startup. Pertama, kurang atau tidak adanya permintaan pasar. Ini adalah permasalahan paling fundamental guys. Sebuah startup yang sukses adalah yang bisa menjawab permasalahan dari banyak orang. Jika sebuah startup menawarkan sesuatu yang gak dibutuhkan siapapun, maka tinggal menunggu waktu saja untuk bangkrut. Pasar adalah segalanya. Kurang atau gak adanya pasar artinya gak bakal ada yang pakai produk startup itu. Artinya, startup gak bakal dapat pemasukan guys. Jadinya, founder akan terus mengeluarkan uang untuk operasional, tapi gak dapat pemasukan tambahan. Permasalahan ini sebenarnya nggak sesederhana itu guys. Bisa saja startup memang menawarkan solusi atas permasalahan banyak orang, hanya saja pasarnya memang belum siap. Artinya apa yang ditawarkan startup bisa saja terlalu modern dan belum dipahami pasar. Teknologi yang terlalu maju di tengah pasar yang gak siap, hasilnya akan sia-sia dong. Contoh yang nyata saat ini adalah Metaverse. Gak bisa dipungkiri bahwa Metaverse itu membawa manfaat banyak banget guys. Tapi jangan lupa juga kalau Metaverse masih terlalu canggih bagi berbagai kalangan guys. Makanya, memaksakan teknologi Metaverse di pasar yang gak siap, hasilnya gak akan maksimal. Kedua, pendanaan yang tidak mencukupi. Apabila startup memiliki produk yang bisa membantu permasalahan banyak orang, tetapi nggak punya pendanaan yang stabil, potensi startup itu gagal sangat besar, guys. Nggak bisa dipungkiri, pendanaan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah startup. Pendanaan yang dimaksud bisa berasal dari bootstrapping atau juga investor ya guys. Baik bootstrapping maupun investor, kalau pengelolaan keuangannya nggak bagus, cash flow-nya bisa berantakan dan mengakibatkan pendanaan nggak stabil. Makanya, ada banyak sekali kasus startup yang sedang naik daun tetapi mendadak stuck atau malah bangkrut karena nggak stabilnya pendanaan. Lantas, kok bisa startup yang sedang naik daun tapi pendanaannya kacau? Jawabannya ada di poin berikutnya ya guys. Ketiga, salah memilih tim. Gini guys, jika kerjasama dalam tim gak berjalan baik, maka startupnya juga bakal gitu guys. Gak berjalan baik juga. Malahan, ini krusial banget. Tim yang salah bisa bikin banyak hal berantakan. Tim yang salah ini bukan berarti orangnya gak kompeten ya guys. Mereka bisa aja berasal dari para profesional di bidangnya, tapi memang gak pas aja kalau digabungin buat kerjasama. Kalau timnya aja udah gak kompak,
maka hal-hal buruk bakal kejadian, guys. Beberapa di antaranya ya produk startup nggak maksimal. Misal tim riset pasar cekatan, tim keuangan nggak bisa mengatur pendanaan dengan baik, atau bahkan founder mencela-mencele juga bisa jadi masalah, guys. Semua itu tadi hanya akan membawa startup menjadi lambat berkembang atau malah bangkrut, guys. Keempat, kompetitor yang terlalu kuat. Ada faktor lain yang gak bisa dianggap enteng kenapa sebuah startup itu gagal. Faktor itu adalah kompetitor yang terlalu kuat. Sebuah startup bisa saja gak memiliki 3 permasalahan yang sudah kita bahas di atas. Tapi kalau ada kompetitor yang sangat kuat, akan sangat sulit bagi startup berkembang, guys. Startup sudah memiliki pasar yang tepat, memiliki pendanaan yang memadai, memiliki tim yang kompeten dan kompak. Tetapi ada startup lain yang lebih kuat dan lebih awal. Di Indonesia, fenomena ini kelihatan banget, guys. Kita tentu ingat fenomena ojek online beberapa tahun lalu. Ada banyak banget ojek online muncul saat Gojek sukses di pasar. Tapi hampir semua ojek online itu bangkrut. Bahkan perusahaan level dunia seperti Uber gak bisa bersaing dengan Gojek dan Grab yang sudah lebih dulu ada di Indonesia, guys. Atau fenomena yang baru-baru ini terjadi, yaitu soal dompet digital. Gak bisa dipungkiri, 2 dompet digital terbesar saat ini adalah GoPay dan ShopeePay. Hal itu membuat dompet digital lain kesusahan bertahan. Bahkan Link aja yang notabene lebih dulu dari ShopeePay harus kalah dan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawan mereka. Kelima, permasalahan harga. Ini adalah permasalahan klasik, guys. Gak hanya di startup, tapi di semua lini bisnis. Permasalahannya adalah gimana cara memberikan harga yang cukup tinggi untuk menutupi operasional, tapi sekaligus cukup rendah untuk menarik pelanggan. Permasalahan ini tentunya diperparah dengan faktor pada poin sebelumnya, yaitu kuatnya kompetitor, guys. Kalau sudah ada kompetitor yang sangat kuat, maka menentukan harga lebih tinggi atau lebih rendah sama-sama berisiko. Jika harga lebih tinggi dari kompetitor yang kuat, pelanggan tentu lebih memilih produk kompetitor. Di sisi lain, menentukan harga lebih murah, belum tentu juga pelanggan akan beralih dari produk kompetitor. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan perang harga habis-habisan. Artinya, harga produk harus jauh lebih murah dari kompetitor agar bisa merebut pelanggan. Permasalahan dari melakukan itu adalah biaya operasional nggak bakal tertutup, guys. Ya, itu adalah beberapa hal yang bikin startup gak berkembang atau malah gagal, guys. Gimana? Jadi lebih ngerti soal dunia startup yang serba rumit? Setelah mengetahui ini, yakin masih mau bikin startup? Kalau masih mau merintis startup, ada baiknya mengantisipasi beberapa hal yang sudah dibahas di video ini, ya, guys. Juga masih ada satu masalah lagi yang harus diselesaikan kalau ingin bikin startup. Apa itu? Pembuatan produk digitalnya, guys. Banyak juga startup yang gagal karena produk mereka memang nggak maksimal. Nah, kalau kalian ingin bikin startup tapi nggak tahu gimana bikin produk digitalnya, serahkan semuanya ke layana.id. Layana.id adalah perusahaan konsultan IT profesional berbasis di Yogyakarta yang akan membantumu membuat aplikasi Android dan iOS serta mobile app. Selain itu, kami juga membantu mendigitalisasi bisnis mulai dari digital planning, UX research, UI design, pembuatan logo brand, pembuatan website, pengembangan aplikasi mobile member, hingga promosi bisnis secara digital. Konsultasikan ide bisnismu dan dapatkan solusi terbaik. Tim IT kami akan membuat idemu menjadi nyata. Nah, sekian dulu video kali ini, guys. Gimana? Sangat bermanfaat dan membuka wawasan seputar teknologi, kan? Makanya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi channel layana.id biar gak ketinggalan video keren berikutnya. Sampai jumpa di episode mendatang, ya, guys.